Isra dan Mi'raj, Rasulullah tidak bertanggung melalui proses penyucian hati oleh malaikat Jibril dan Mikail. Hati baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dicuci dengan air zam-zam dan dibuang ke kubur hitam, iaitu kefasyafan mengisikan was-was. Setelah itu, dimasukkan ke dalam hati baginda hikmah ilmu yang terbaik. Seterusnya, layanan dijahit dan dimaterikan dengan Fatimah yang dibuang. Usai pembedahan, Rasulullah datang ke pula binatang yang bernama Buruk untuk ditunggangi dalam perjalanan yang luar biasa lagi menakjubkan. Sidang hadirin sekalian, Isra bermaksud perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Manakala Mi'raj pula ialah perjalanan Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha yang kami tunjuk. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa." Namun teman-teman, baginda juga melihat
masa ada di sisi mereka. Kalau jika lelaki dan perempuan yang melakukan zina sedangkan mereka sudah mempunyai suami dan isteri sendiri. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat. Bau. Masya Allah, takutkan hadirin hadirat betapa perasaan kita ditentukan. Amal baik dibalas baik, amal jahat baik dilakukan. Bersama-sama kita doakan supaya kita itu akan dijaga. Amin. Percayalah bahawa dalam kehidupan